Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum itu, saya ingin ucapkan jutaan bilion terima kasih kepada anda semua yang sudah menekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, saya ingin mohon belas kasihan daripada anda untuk tekanlah butang subscribe, like dan share kerana ianya percuma. Dan kita berimpian supaya channel kita ini akan dapat jadi channel yang cukup besar, boleh menjadi suara rakyat, dan impian kita penghujung 2023 kita akan dapat sebanyak 500,000 subscriber. Dengan itu, bantu saya tekan butang subscribe. Mahathir dalam kritikal, Mukris pun dalam kritikal. Malah semua orang yang ikut Mahathir dan ikut Mukris, Mahathir sekarang dalam kritikal. Nasib baik bukan kritikal fizikal, tapi diorang ini kritikal dalam erti kata kelangsungan survival politik mereka dalam keadaan yang kritikal sekarang. Tidak pasti kenapa tiba-tiba jadi macam begini. Adakah ini hukum karma? Ramai orang kata Tun Mahathir si tua sudah kena hukum karma sebab selalu buat benda-benda yang tak sepatutnya dibuat kepada orang-orang yang sebelum ini, kata mereka. Ramai juga yang menyebut Najib Razak punya nama. Ramai juga orang menyebut Perdana Menteri sekarang ini Anwar Ibrahim. Jadi ramai orang kata, ramai orang dakwa, ramai orang tuduh bahawa ini adalah hukum karma untuk Mahathir. Tapi bagi saya ini bukan hukum karma, tapi sudah tiba masanya. Sekarang Mahathir berada dalam keadaan yang kritikal kerana parti yang dia tubuhkan sendiri sekarang berada dalam keadaan genting. Bakal pupus kalau tidak kena gaya ataupun kena gaya. Dua-dua pun memang berisikolah. Kalau kena gaya pun boleh pupus, tak kena gaya pun boleh pupus. Tidak dapat dinafikan sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, pejuang berada di perpecahan paling teruk. Apabila pemimpin-pemimpin pejuang satu persatu mulai meninggalkan pejuang sejurus selepas Mahathir keluar meletakkan jawatan daripada parti pejuang. Inilah buruk dia. Bila parti itu parti yang membawa imej takzub terlampau-lampau kepada pemimpin tersebut, apabila letak jawatan muncul sudah tidak percaya, tidak yakin, tarik sokongan. Kerana apa? Dia hanya attached to one person only. Dia hanya terikat dengan seorang pribadi sahaja. Bila orang itu dah tak ada, tak ada lagi parti itu. Ini masalah dia lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Mukris Mahathir tak ada pilihan lain. Sebab kenapa? Orang yang menarik sokongan, orang yang keluar daripada pejuang, akhirnya buka mulut. Mereka mulai buka bekung. Mereka mulai dedahkan apa sebenarnya topeng-topeng Mukris dan kawan-kawan. Mereka mulai bersuara bagaimana Mukris di dalam pejuang. Adakah benar-benar seorang pejuang ataupun hanya menggunakan bayang-bayang Tun Mahathir untuk menjadi berkuasa? Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kelangsungan survival politik pejuang
malah orang-orang yang ikut Mahathir dan Mukhlis dalam perjuangan-perjuangan mereka, hanya ada pilihan terakhir sekarang ini. Satu pilihan terakhir untuk mereka ialah untuk bergabung dengan parti gabungan yang ada sekarang. Sama ada pejuang dibubar atau tidak, tiada cara lain untuk survival politik pejuang ini kecuali mereka bergabung dengan sama ada Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional. Either way, itulah saya punya mentor dulu. Malah atuk saya pernah cakap, jangan terlampau, jangan terketerlaluan memperlakukan seseorang, sebab kita tidak tahu nasib kita nanti bagaimana. Mungkin nasib kita akan datang terpaksa merayu-rayu melutut kepada orang yang diperlakukan berlebih-lebihan, terpaksa merayu melutut untuk selamat pula. Itu baru namanya karma. Sekarang untuk pejuang survive, untuk Mahathir survive, untuk Mukhlis survive, tidak ada pilihan lain kecuali datang merayu, melutut, menjilat lidah, lidah pula, menjilat ludah sendiri. Mana-mana mereka nak pergi bergabung pun terpaksa merayu. Terpaksa merayu. Sama ada bergabung dengan Perikatan Nasional pun terpaksa merayu, kerana Perikatan Nasional pun adalah musuh kepada Mahathir. Muhyiddin Yassin musuh kepada Mahathir. Muhyiddin Yassin musuh kepada Mukhlis. Kemudian beralih kepada Barisan Nasional, lagilah susah, lagilah pening kepala Mahathir. Kerana kita semua tahu bagaimana Mahathir sangat tak suka dengan Barisan Nasional sekarang, sangat tak suka dengan UMNO sekarang. Terutama dia kan, dia kata dia adalah seorang yang jujur dan berintegriti. Dia tak suka dengan orang-orang yang dia dakwa sebagai tak berintegriti, tak bermoral seperti Zaid Hamidi. Dan semua pemimpin Barisan Nasional kebanyakannya lah, Mahathir memang tak boleh ngam. Lepas itu, pilihan terakhir bergabung dengan Pakatan Harapan pun susah juga. Kerana kalau Anwar tidak belajar daripada kesilapannya dan menerima Mahathir, itu satu kesilapan yang teruk. Lagi satu, nak buat apa lagi Pakatan Harapan bergabung dengan Mahathir? Dah tak ada guna Mahathir bersama Pakatan Harapan. Dah tak ada faedah pejuang dalam Pakatan Harapan. Tak ada faedah GTA untuk bergabung dengan Pakatan Harapan. Tak ada faedah. Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional, bersama dengan GPS, GRS, Warisan, Bebas, PKDM dan semualah yang bergabung membentuk kerajaan perpaduan, tak perlu lagi. Tak perlu lagi untuk bergabung dengan mana-mana parti politik yang hanya mau bergabung mungkin kerana hanya untuk survival politik masing-masing. Tidak perlu lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana itu, pada pendapat saya, mungkin inilah penamat kepada kepada pejuang. Inilah penamat kepada GTA. Mungkin inilah penamat kepada riwayat politik Mahathir. Mungkin inilah penamat kepada segala-gala tentang Mahathir. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa pendapat anda? Anda boleh tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi.